Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pemirsa semuanya dengan channel saya. Semoga pemirsa semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dikaruniai murah rizki serta bahagia selalu. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, seperti biasanya saya akan berbagi pengalaman servis elektronika. Untuk kali ini saya ada servisan tip Polytron Big Ben. Ini sebenarnya sudah tidak terlalu jadul nih ya, sudah agak canggih, sudah ada DVD-nya juga. Untuk tempat kasetnya, tipnya ya, juga sudah modern di eranya tentunya, di zamannya. Kalau untuk saat ini tentu saja sudah tidak terpakai lagi. Untuk tampilan digitalnya juga sudah canggih. Kita saksikan, ini posisi standby, ada demonya ini pada saat posisi standby. Oke, untuk keluhannya adalah jika dimasukin flash disk pada saat function atau menu MP3 ini tidak berfungsi sama sekali ya, sedangkan untuk radio dan lain-lain semuanya masih berfungsi. Oke, kita coba hidupkan dulu. Kita lihat FM radio. Mebel aman nah, utara masjid pasar Wonokriyo Gombong. Sing ana okay. Pange kasur busa royal gede, kulon dalan. Masih sangat normal ya, untuk radio nangkepnya juga lumayan peka ini. Tetapi di mode MP3 in ya, atau USB flash disk di sini tidak berfungsi. Kita pindah fungsinya. Ini tape line in. Nah, ini MP3 in. Di sini seharusnya kita kasih flash disk yang berisi file MP3 music akan terdetek. Namun di sini tidak ada reaksi sama sekali. Kita tekan tombol play. Di sini juga tidak berfungsi. Dan untuk kerusakan seperti ini seringnya terjadi di IC chipsetnya ya. IC chipset yang ada di MPEG, di rangkaian MPEG DVD-nya, di situ bersamaan dengan input dari MP3 in ini atau dari port USB ini. Dan tentu saja untuk menggantinya selain mahal juga spare partnya tidak ada. Karena itu saya akan memodifikasinya dengan memasang rangkaian MP3 Bluetooth ini. Oke, kita bongkar tipnya. Oke, karena di bagian depan sini sudah sangat sulit untuk pemasangan modulnya ya, tidak ada tempat. Di sini juga penuh. Kita lihat kalau model seperti ini di depan penuh semua. Semua rapat di depan. Tidak ada tempat untuk memasang. Jadi supaya mudah saya akan memasangnya di bagian atas saja. Kebetulan tutupnya plastik ini. Ya, tutupnya plastik. Dan tepat di sini. Ini dari pabriknya sudah ada seperti ini tempatnya. Kita lubangi saja di sini. Ya, sudah selesai dilubangin. Tinggal kita rapihkan lubangnya. Lalu kita lubangi untuk tempat bautnya di sini. Oke, sudah kita pasang seperti ini. Saya pasang hanya untuk power supply-nya 5-12 volt.
dan ini outputnya saja. Karena radio FM-nya masih berfungsi di tip ini dan kualitasnya juga bagus tentunya, karena produk Polytron biasanya bagus untuk audionya. Selanjutnya kita akan mencari tegangan antara 5 sampai 12 volt sebagai power supply dari modul ini. Kita cari menggunakan multitester di sini. Ya, ini posisi sudah dihidupkan ya tipnya. Oke, langsung saja kita tertuju di supply untuk mesin MPEG ini. Ini adalah blok MPEG DVD. Dan ini urutnya port USB yang bermasalah. Bisa juga yang bermasalah dari memori ini, bisa pula dari chipset ini. Itu sebabnya saya memilih untuk modifikasi dengan modul baru supaya tidak ribet dan masalah cepat terselesaikan. Oke, ini adalah soket dari power supply MPEG. Kita cek tegangannya. Di sini groundnya ini. Ya, di situ ada tegangan 8,4 volt dan ini sudah cukup untuk supply dari modul ini. Kita lihat di sini negatifnya dan di sini positifnya. Di sini nanti kita masukin kaki komponen yang agak besar, yaitu dengan kaki resistor ini. Kita zoom. Oke, kita cek apakah sudah nyala. Ya, sudah nyala ini ya. Selanjutnya kita pasang output dari modul MP3 ini, yaitu ke line in di sini. Ini kita lepas dulu. Nanti kalau sudah rapi kita kasih lem bakar di sini biar tidak lepas. Ya. Oke, di sini adalah line in. Groundnya kita pasang di sini. Sambil kita tekan menyolirnya supaya merekat kuat. Oke, groundnya ini. Dan ini LR-nya. Line in LR. Terbalik tidak masalah ya untuk LR-nya ya. Kalau ground harus tepat di sini. Kita pastikan sudah kuat. Ini ground dan ini line in LR-nya. Jangan lupa untuk negatif positifnya jangan sampai terbalik. Di sini negatifnya. Dan di sini positifnya. Oke, seperti ini ya. Dan untuk menu atau fungsinya kita pindah di line in. Karena tadi kita pasangnya di line in. Ini DVD, radio, tape. Nah, ini line in. Kita keraskan suaranya. Oke, di sini mode AUX ya atau line in. Kita pindah dulu untuk mengecek suaranya apakah sudah masuk. Sudah masuk ini. Oke, kita bisa pasang flash disk ini di posisi AUX input ini ya. Kita masukin.